Be, yummy asin, yamin asin, yamin asin, favoritku. Nah, ini bakso yang kuahnya meletus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah jam makan siang. Saya mau makan siang di Mie Akup. Mie Akup itu singkatan dari apa? Mie Akup merek Mie. Oh, merek Mie, ya. Mie Akup ini sudah berdiri dari tahun 1945. Oh, lagi dijajah. Saya jualan dari 98 jualan. 98. Udah di sini atau pindah? Di sini baru 1 tahun. Oh, yang ini di BKR. Di BKR. Mas, ini namanya Mas Fernando ya. Mas Opik nih. Mas Opik ini tapi bukan Opik penyanyi ya, nanti selawatan. Ini akan jual apa aja, Mas? Ada jamin manis, jamin manis asin sama mie kuah. Sama yang buat aja mie ayam. Oh, ini mie ayam. Ini yang buat jamin. Yang ini udah dicincang ya, Mas? Ini bawang daunnya. Ini bawang goreng. Ini bumbu sambal-sambal yang udah dibungkus. Kalau mau dibungkus, baksonya, Mas? Oh ini mereknya ya, Mas? Kenapa namanya Akup? Karena merek mie-nya mie telur Akup. Oh iya, betul. Coba, Mas, lihat. Ada somai juga. Ini baksonya enak, kok. Saya nyobain, bener enak. Kuahnya, Mas, kok kuahnya beda dari bakso yang lain? Adakah rahasia? Ada yang ada. Oh, jadi nggak boleh dikasih tahu ya, Mas? Iya, karena rahasia. Kalau dikasih tahu itu bukan rahasia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan pakai sumpit dan sendok. Kita coba dulu kuahnya. Kayak bawangnya lebih banyak gitu, jadi beda pokoknya. Mantap. Ini cop. Tekan. Kita coba kuahnya. Oh, meletus. Benar meletus sekali. Coba mie-nya. Ini saya pesen yang yamin asin. Ini harganya Rp17.000. Ya, kalau nggak salah. Nanti aja, kita lihat bayarnya berapa. Masukin sini. Ayamnya udah daging cincang jadi lembut ya. Saya suka banget sama mie-nya. Tekstur mie-nya tuh kenyal, terus kayaknya bawangnya banyak apa gimana itu. Begitu. Rasanya men, kuahnya pakai sambal sama kecap sedikit. Enak pisan. Pakai lada gitu, tapi kuning. Kita coba baksonya. Hmm.
Asalnya kenal, dagingnya 60-40 kayaknya. Terus pak di setiap kulinermu binder jangan lupa dibawa binder saya biasa makan minyak kayak gini masukin ke kuahnya gitu. Karena angin daging ayamnya kencang, jadi si dagingnya menelimuti cimin gitu. Kalau udah diaduk, jadi setiap gitu udah terasa ayam. Maksudnya kamu nih melepus. Sekarang sudah selesai, sekarang mau bayar. Ya, min asin 17 ya mas? Iya. Ininya, ya es tehnya 4.000. Oh ini dia, nah ini menunya. Sudah tadi makan yamin asin aku, enak pisan. Harus nyobain, kesini. Alamatnya di Kuningan Raya, nomor 42. Kalau tinggal bukan gagal hidup, tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Tinggalin komentar. Sampai lagi ya.